not merely seeing reality. It is touching the truth. Halo semuanya, jadi kita balik lagi nih main game Legend. Ini bukan Sony Pirates ya, ini OPG Treasure Island. Bisa kalian download di Play Store. Entah kenapa saya tiba-tiba kasih bawa Soul dan Luffy Gear 4. Oke, siap The Valentine. Oh, jadi Valentine-nya Luffy Gear 4 dan bawa secara bersama dikasih. Wah, keren. Oke, jadi kali ini kita bakal main OPG Treasure Island. Entah kenapa, jadi saya mau coba-coba main ini lagi. Saya main di server 5, masih di server 5. Kita lihat guild sekarang apa ya kabar. United, Valhalla, wis masih. Kita join Valhalla ya. Ini bisa dibilang Valhalla ini salah satu guild legend saya nih. Gak tahu sih sekarang apa kabarnya. Bisa kalian lihat nih, untuk musuhnya sudah level 90-an. Kita baru 81 karena saya sudah lama gak main asik. Jadi kita bakal lihat ya pirate-pirate sekarang yang terbarunya itu apa di OPG. Dan juga yang pasti kita mau lihat juga nih warshipnya. Oke, warshipnya Tosan Sunny sudah ada, Big Mom sudah ada, Dopey juga sudah ada. Untuk piratesnya kita lihat ya. Hasil karakter saya bisa dibilang ya agak GG ya sekemarin ya. Nih kita panen Perespero. Kita lanjut ya ke bawah, kita lihat. Saya sudah ranking 500-an, sangat ketinggal di sini. Gear 4, Sengoku sudah ada, Sengoku sudah ada, Gear 4 juga sudah ada, Mihawk udah kemarin, Lau juga sudah ada, Rayleigh, Boa. Oh, bisa dibilang masih yang kemarin juga. Dan sekarang ada tambahannya ya Gear 4, Sengoku. Kita lihat dong di arena udah ada gak orangnya pakai Sengoku. Oh, masih gak ada. Berarti Sengokunya masih belum rilis gitu. Cuman orang sudah ada Lau loh. Asli Lau Lau. Kita lihat diamond consume sekarang apa ya? Diamond consume sekarang 3000 diamond, 6000 diamond, ada Mihawk dapat 5. Dapatnya ini si laki kakek ini loh. Kurang bagus. Cuman di sini sudah bisa ada Mihawk dan Rayleigh loh. Dan si Willow atau bisa dibilang siapa ini namanya? Karena entah kenapa namanya jadi Silio ya. Di sini Silio kalian bisa lihat. Di Sunny Pirates kan juga kok namanya itu Silio ya. Padahal bukan itu kan seharusnya. Ini Mihawk, Rayleigh, Perespero. Si Peresperonya sudah saya dapatkan. Perespero 5. Diamond kita juga masih 3000. Level kita pun sangat ketinggal di sini. Kita lihat ya, kita ranking berapa nih? Ini ranking 1000. Arenanya 500 loh sih. Sangat ketinggal. Power kita 260.000. Musuhnya 340.000. Ya bisa aja sih, nanti kita bakal kejar kan. Sedikit-sedikit kita bakal kejar. Kita bakal bawa ini, dan ini loh. Warshipnya rata-rata kan bagusnya itu Doge. Cuman ya kita masih gak punya. Ya kita coba lawan. Oke, padahal ninja aja nih, ninja aja warriornya dia pakai Sanji loh. Asik, kita diloncat ini. Seharusnya sih bisa nih. Bisa menang ya seharusnya, tapi jangan-jangan. Ya kita lihat-lihat deh. Bisa gak? Sudah pakai Perospero loh kita. Oke, wow. Aceh. Musuhnya gak pakai Aceh, gue pakainya Gecko dia. Oh, kan bisa. Rugi kalah loh, jadi kalau masih kalah rugi. Perespero juga harus kita upgrade. Kita upgrade Perespero ya. Jadi kita bakal comeback nih main OPG ya sambil-sambil. Udah lama juga gak main asli. Kemarin kan bisa dibilang sih fokusnya SP. Cuman saya SP udah mulai males-males ya. Kita kayak sudah nge-stuck kan. Kemarin sudah nge-stuck. Karena apa? Karena Dragon kan bisa dibilang Dragon memang sudah ada Dragon. Cuman Dragon salah. Si Kaido dan si S-Fire itu kayak gak update-update lagi loh di SP. Kan kalau di sini kan bisa dibilang masih jalan gitu eventnya, diamond consume-nya ganti-ganti. Kalau di sana entah kenapa nestuk DC-nya, jadi kayak bikin bosan gitu. Dan juga kan di sana itu update-nya tuh kayak update Pirates-nya kayak sudah gak ada lagi yo. Apakah itu bau-bau bakal gamenya bakal dihapus? Saya pun juga gak tahu sebenarnya, saya cuma nebak-nebak doang. Cuman kita berharapnya semoga saja nanti ada yang baru gitu. Maksudnya itu ada Pirates baru, entah update baru apa gitu kan biar keren. Kalau ini ya karena mulai dari awal, jadi ya masih proses update juga sih OPG. Jadi kita bakal mainin lagi nih. Seorang free player main OPG game pay to win. Rata-rata game-game yang turn based sih pay to win semua sih. Oke,
pakai ocean coin kita panenin sampai 3 kali rutin. Ocean coin mari kita panen. Dan juga saya mau ngupgrade si Perospero itu biar kita lihat kita ada gak. Ini ada, untung ada purple martialnya. Kita buka, tapi orange martial kayaknya gak punya dah. Ini kita punya 90, ambil semuanya level game. Ini warship kah? Normal treasure chest, oke gak apa-apa. Ah, ada orange, bagus sekali. Hero selection, game level 3, terima aja. Lalu kita treasure, kita open dulu. Tadi sudah ada 20, kombin. Lalu ini ada 20 juga, kombin. Lalu lanjut pirates, kita ke Perospero, picik. Ini belikan, beli lagi, gak apa-apa. Kita beli secukupnya, nanti buat yang lain masih belum. Beli secukupnya aja. Doom. Masih kurang. Waduh, kayaknya harus beli diamond atau ada less gitu. Kalau nanti pas sudah 50 kan jadi 100. Ini gak apa-apa, kita beli. Sip, sudah. Kita evolve. Udah kuning loh pers kita akhirnya. Powernya kan bisa dibilang lebih meningkat gitu. Nah, sudah orange martial. Kita lanjut, kita pasangin treasure-nya lagi. Kita susun dulu karakter-karakter yang mau kita pakai itu siapa saja. NW Chopper, Chopper gak saya pakai lagi, udah kita lepas. Ichiji bakal kita pakai. NW Robin kayaknya sudah gak kita pakai. Kita pakai NW Chopper aja ya. NW Chopper, NO, kombin. Ini bisa, fire kita upgrade. Oke, kita upgrade dulu ya. Kita upgrade biar dia itu jadi kuat. 34, 137, biru 6, biru 9, 12, 39. Oke, sip. 37, kita makin kecil, makin banyak. 11. Oke, sip, sudah 18 yang kita jadi. Oke, sip, equip. Equip. Oke, sudah. Kalau begitu kita lanjut lagi. ICG, Chopper, NW Robin. Kita pasangin artifaknya buat enak aja dah. Oke, kita lanjut lagi. Buka arena. Berapa udah powernya? Ini, dan ini. 275.000 loh masih. Aduh, si treasure-nya gamenya juga udah kuning loh. Martialnya juga udah kuning oranye. Soalnya ketinggal loh kita. Aduh, mau gimana lagi kan, kita udah lama asik. Lama gak login, mau ngejar yang para-para yang login terus ya. Gimana ya nanti ya. Ya gak apa-apa kan, bisa dibilang tantangan. Sebenarnya kalau free player ini ya cangkal sih, atau bisa dibilang kan kayak login, upgrade, daily terus biar bisa ngejar ketinggalan. Maka ketinggalannya ini gak sedikit loh. Bisa dibilang kan ketinggal udah main tuh udah mau sebulan atau dua bulan loh udah gak main OPG ini. Jadi kita bakal ngejar secara free player 2 bulan ketinggalan loh. Level 100 sudah ini ya. Ini warship saya sudah bisa di upgrade sih. Ini kombin. Mantap. Kita ke Beretti, daily, praktis belum kebuka. Gaps ini nanti kita post aja, kita reset aja dulu. Nanti aja, masih 155 loh. Ini udah tadi, kita ke sebelah. Brave Trial, upgrade, Missage. Ini masih gak kuat. Gak kuat berarti. Kemarin saya ngupus itu masih getahan loh. Oke, jadi kita bakal comeback ya. Kita lihat nanti event-event selanjutnya apa yang terjadi. Apakah sekarang dari saya, dari bisa dibilang kan dari kemarin saya ketinggal dan saya bakal balap-balap mereka semua sedikit lah, paling enggak pelan-pelan. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Salam jumpa, jadi kita bakal kembali lagi di next video. Jangan lupa subscribe dan like, dan sampai jumpa. OPG Treasure.